6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Siti, Dayu, dan Lani bersahabat. Mereka memiliki kesukaan yang berbeda. Akan tetapi mereka saling menghargai. Mereka juga saling menyayangi. Nah adik-adik, apakah kalian memiliki sahabat? Apakah kalian saling menyayangi antar sahabat kalian? Ya, kalau kita memiliki teman atau sahabat, kita harus saling menyayangi dan saling menghargai. Mungkin kita dan sahabat kita memiliki kesukaan yang berbeda. Tetapi, walaupun kesukaan kita berbeda, kita harus tetap saling menghargai. Siti, Dayu, dan Lani bernyanyi bersama. Mereka menyanyikan lagu tentang sahabat. Ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Siti, Dayu, dan Lani. Judulnya Sahabat Untuk Selamanya. Pasti adik-adik pernah mendengar lagu ini. Lagu ini dinyanyikan untuk soundtrack film Upin dan Ipin. Mari kita coba berlatih bernyanyi bersama ya. 2, 3 kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku kita bergembira. Bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Karena sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya, selama-lamanya setia. Nah itu tadi lagu yang berjudul Sahabat Untuk Selamanya. Adik-adik bisa berlatih dan mencari tentang lagu ini nih di YouTube ya. Kalian bisa belajar lagu ini lebih baik lagi. Dalam lagu ini, kalau kita memiliki sahabat, kita bisa bermain, bisa bernyanyi bersama. Nah, sahabat itu teman untuk selama-lamanya. Jadi, adik-adik harus rukun ya dengan sahabat kalian. Siti, Dayu, dan Lani memiliki perbedaan. Mereka juga mempunyai persamaan. Mereka senang makan bersama. Siti membawa 3 es krim. Dayu membawa 4 es krim. Nah ini 3 es krim Siti dan ini 4 es krim Dayu. Berapa jumlah dari es krim yang dimiliki Siti dan Dayu? Maka kita bisa jumlahkan seperti ini adik-adik. 3 es krim Siti ditambah 4 es krim Dayu. Maka jumlahnya sama dengan, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah es krimnya ada 7. Maka jumlah es krim seluruhnya ada 7 buah. Lani lebih suka apel. Lani membawa 2 kantong apel. Setiap kantongnya berisi 4 apel. Maka berapa ya jumlah apel yang dimiliki oleh Lani? Nah, di sini setiap kantong isinya 4. Maka kita bisa jumlahkan 4
ditambah 4 sama dengan, nah kita hitung nih semua apelnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah apel yang dibawa Lani ada 8 apel. Selesai makan, mereka belajar bersama. Mereka belajar berhitung. Ada yang belajar dengan cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Ayo adik-adik, kita bantu mereka menghitung ya. Nah, di sini ada pensil. Yang pertama ada satu pensil, lalu ditambahkan dua pensil. Maka bentuk penjumlahannya adalah 1 ditambah 2. Maka jumlah pensil seluruhnya ada berapa adik-adik? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Berarti jumlah pensil ada 3 buah. Selanjutnya ada buku nih adik-adik ya. Buku yang pertama jumlahnya ada berapa di sini? 2, lalu ditambahkan lagi dengan 2 buku lagi. Berarti berapa ya jumlah bukunya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Maka jumlah buku ada 4 buah. Pintar adik-adik semuanya. Berikutnya ada penggarisnya adik-adik. Ada 3 penggaris ditambah dengan 2 penggaris. Maka 3 ditambah 2 sama dengan ada berapa penggaris? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Maka jumlah penggaris ada 5 buah. Mudah sekali kan adik-adik? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga adik-adik bisa memahami ya apa yang Kak Citra sampaikan. Coba di rumah kalian berlatih bernyanyi sahabat untuk selamanya dan belajar berlatih untuk berhitung. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.